Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe, share, like, dan komen. Oke, bosku. Nah, ini harga tanda masuknya, teman-teman. Rp15.000 per orang. Agak mahal ya, memang. Oke, let's go. Teman-teman, selamat datang di Palopo Inside. Sekarang kita berada di Pantai Labumbu, teman-teman, yang tadi itu pintu gerbangnya. Sekarang kita menuju ke arah kanan Pantai Labumbu. Di sini tempatnya rindang, teman-teman. Oh ya, jangan lupa untuk protokol kesehatan ya, teman-teman. Jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, jaga kesehatan, teman-teman. Ini suasana asli Pantai Labumbu. Kuy. Nah, ini musholanya, teman-teman. Bagi yang muslim ingin sholat, bisa sholat di sini. Di sini pantainya rindang, teman-teman. Lagi sepi gara-gara corona. Nah, di depan ada yang pacaran, teman-teman. Jangan diganggu. Biarkan mereka berkembang biak, teman-teman. Air lagi pasang di sini, teman-teman. Ada kapal. Oh ya, teman-teman, sekedar informasi, Pantai Labumbu ini dikelola oleh pihak swasta, teman-teman. Nah, ini suasana aslinya, ada tempat duduk. Dekat banget dengan pantai, dengan air laut. Suasananya rindang, teman-teman. Yang datang hampir bisa dihitung dengan jari, teman-teman. Gara-gara corona, teman-teman. Suasana lautnya, sorry agak goyang, teman-teman. Gak pakai gimbal soalnya. Nah, ini ibu-ibu mau ngapain, teman-teman? Mau berenang mungkin. Airnya lagi pasang, teman-teman. Itu Kabupaten Luwu Utara. Nah, yang ini Sulawesi Tenggara. Cuy. Oh, di sini ada kebun bunga, teman-teman. Bunga lagi hits di Palopo. Nah, ini ada patung-patung binatang. Di sini ada yang jualan, teman-teman. Ada yang haus bisa beli minum di sini. Di sini juga dipersewakan untuk camping buat teman-teman yang suka camping. Rindang, teman-teman, aman. Sekarang kita menuju ke arah kiri Pantai Labumbu, teman-teman. Bosku. Nah, di sini ada tempat duduk lagi. Di kanan ini restoran, teman-teman. Kalian bisa nyanyi di sini. Pantai yang berpasir.
di sana itu pantai rahasia, teman-teman. Videonya nonton di atas ya. Insight yang ingin berkunjung ke Palopo bisa menggunakan jalur udara. Ini pesawat Citilink yang ingin mendarat di Bandara Lagaligo di Bua. Coy, kangen naik pesawat. Sampai sini guys, hemokan sambil baca buku, keren. Oh ya teman-teman, sampai jumpa lagi di vlog berikutnya. Nah begini suasana asli pantai Labombo saat pandemi virus corona. Tetap aman teman-teman, stay safe, protokol kesehatan utamanya dijaga. Okay, cuy.